Kelangkaan gas LPG 3 kg terus berlanjut dalam waktu 3 bulan terakhir. Tidaknya para pangkalan gas LPG mengeluhkan minimnya pengiriman tabung gas LPG 3 kg, ditambah dengan jumlah tabung yang semakin berkurang. Menurut Ilyas, penjual gas LPG 3 kg yang berada di Jalan Tanjung Api-Api mengatakan, jumlah pengiriman gas LPG terus mengalami penurunan di tempatnya. Setidaknya dalam bulan ini saja, pihak agen hanya mengirimkan 100 tabung. Yang normalnya harus 600 tabung per bulan, ia berpendapat kelangkaan gas LPG 3 kg ini dimainkan oleh pihak agen yang mendistribusikan ke tempat lain di luar jalur rayon, ditambah dengan harga eceran yang saat ini mencapai Rp18.000 bahkan lebih. Saya kira gitu, Pak. Jadi di agen ini tidak merata mensuplai pangkalan. Ada yang besar sampai 3 truk satu hari. Itu ada. Hal senada juga diungkap Simon Juntak yang sengaja menutup pangkalannya untuk sementara karena pasokan tabung gas LPG dari agen yang berkurang. Dari jatah 1.500 tabung gas LPG per bulan, untuk pangkalannya saat ini hanya mendapatkan 100 tabung per bulan. Ya paling orang-orang situlah yang anunya itu, agen itu ya. Cara pembagiannya ada itu. Pak ya, monopoli termasuk ini. Istilahnya keuntungan diri sendiri ya. Iya, monopoli ini. Tidak merata. Salah satu pembeli gas LPG 3 kg, Hendri, juga merasakan kelangkaan gas dalam 3 bulan terakhir ini, di mana ia begitu susahnya mencari gas 3 kg meskipun ada harga dijual juga sudah naik dari harga normal yang harusnya berkisar di harga Rp15.000. Setiap hari, Mas. Setiap hari saya nyari gas kan saya ngisi komplek-komplek kan. Nah, nyarinya susah. Mana-mana kapan dicari tidak ada. Ya. Masalahnya harganya ningkat loh. Para Dwi Satria, Sriwijaya TV.